kronologis tadi yang kita terima informasi itu sekitar jam 9.20 atau sekitar jam 9.20. Kita terima informasi ini warga masyarakat yang langsung melapor ke kantor. Kita tidak terima informasi lewat tidak melalui telepon karena mungkin panik atau mereka tidak hafal atau ada pun tapi mungkin dia panik, dia lupa. Jadi mereka menyusul langsung. Memang pada saat mereka menyusul, kita memang sudah lihat ada kepulan asap. Teman-teman mereka sudah persiapan. Cuma memang tadi yang agak, walaupun kita agak cepat datang, cuma memang ada beberapa tempat yang lewat. Ada yang mobil yang lewat sentral, ada yang tempat macet. Kalau kerugian belum bisa kita taksir, yang jelas ada yang terbakar ini ada tiga rumah. Sekitar tiga rumah, yang mungkin yang parah ada satu rumah. Yang dua bisa kita selamatkan, walau memang ada kerusakan juga. Yang paling penting rumah sekitar di situ tidak kita selamatkan. Pemadam kebakaran yang dari mana saja yang ada? Yang terlibat dari pemadam kota Gorontalo 3 unit, dari provinsi Gorontalo 1 unit, serta ada bantuan mobil tangki dari BPBD kota Gorontalo.